Yaman mengklaim pejuangnya berhasil menguasai medan perang dengan segala kekuatan yang dimiliki. Pasalnya Houthi menargetkan Israel dan AS yang semakin berada dalam bahaya. Houthi mengunggah video pesawat tak berawak menargetkan objek dan sasaran yang membawa bendera Israel serta AS. Terlihat kendaraan militer berbendera Israel dan AS langsung diledakkan Houthi. Serangan tersebut mengakibatkan tentara tewas di dalamnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.